Halo teman-teman, saat di Angel Game sama saya Arak Evan. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi 911 operatornya sampai belibet. Ya, kita masih di kota Albuquerque ya. Kemarin kita masuk ke chapter 3 ya. Terus di video kemarin juga apa namanya? Aku lihat responnya lumayan bagus. Terus, kemarin aku juga coba lihat komen ya. Kemarin tuh ada yang komen dari It's Midnight ya. Nenon operator akhirnya lanjut bang, ya ini aku lanjutin. Saya juga punya 911 dan 112. Yang 112 tuh yang internasional kalau saya. 112 operator. Saya tuh baru beli gamenya pada saat diskon. Aku dulu yang 911 operator ini juga beli waktu diskon. Jadinya waktu itu murah banget. Berapa ya pas itu ya? Tadi aku udah sempet cek sih. Itu aku tampilin aja ya, aku udah dapetnya segitu, murah banget mas itu. Tapi yang 112 itu kan karena masih lumayan baru jadi agak mahal, jadi waktu itu nggak cukup, cukupnya cuma yang 911, akhirnya belinya yang 911. Sebenarnya ada yang paket waktu itu, setelah aku beli yang 911 ada paket yang itu, tapi harganya lumayan, masih lumayan mahal lah. Tapi lebih murah lah daripada beli 112 yang Nenwan sendiri atau 112 sendiri kan tuh kalau digabung lebih murah. Ya mungkin itu ya, aku lanjutin lagi ya. Kalau kalian mau kasih saran atau mau komen-komen silahkan ya di kolom komentar di bawah, terbuka. Silahkan. Terus ini aku mau lanjutin yang kemarin ya. Yang kemarin itu yang duties keempat, ini sekarang yang masuk chapter 3. Ini kayaknya aku mau nambah itu lagi ya, apa namanya, unit ya, tim ya, tim lagi. Kayaknya ini polisinya kemarin kurang ya, jadi aku mau beli apa namanya, mobil ya. Kayaknya mobil sih, lebih enaknya mobil sih sejauh ini, karena mobil itu speednya 150 ya, bisa nampung 2 sama 2 kru ya, ada 2 kru sama 2 tempat duduk yang belakang ya, yang tempat duduk belakangnya bisa ngangkut penjahat. Jadi aku mau nambah satu ini ya, mobil. Harganya lumayan mahal ya, 50.000. Jadi kita tambah ya timnya di sini. Semoga banyak apa namanya, yang banyak itu yang untuk polisinya ya, untuk kejadiannya. Nanti kalau yang banyak ambulan atau pemadam kebakarannya, waduh gawat. Harus nambah lainnya juga ya. Ini yang ambulan staffnya kemarin itu ya. Oh iya kemarin ada equipment baru ya. Equipment baru itu yang ini, chest compression system. Oh yang ini itu ya, untuk rescue equipment itu, untuk itu yang ambulan ini. Beda ini beli berapa? Beli 3 ya buat tim ya. Harusnya ini itu ya benar. Untuk ambulan ini. Oke, beli taruh sini. Terus tadi ini yang polisinya, staffnya masih masih injury semua, jadi kita apa rekrut ya, kita rekrut polisi yang baru. Ada nggak nih? Oh, ini ada. Oke, satu lagi ada nggak? Wah ini tinggal firefighter sama medic semua nih. Oke, polisinya cuma ada satu, ya udahlah. Terus medic perlu tambahin nggak ya? Kayaknya udah ya sini ya, cukup ya, masih bisa ditangani. Oke, setelah itu tadi polisinya, oh ya equipmentnya belum ya, kasih vest ya, kasih vest sama pistol. Oke, sip. Pemadam pembakaran tambah lagi nih ya. Ya ini tambah nih, ada 01 soalnya, yang skillnya bagus. Mana nih, taktis skillnya 80. Oke, yang ini 80 skill. Oh ini ya lumayan ya, yang drivingnya 80, taktis skillnya 75. Kita pasang sini sama equipmentnya yang tool ya. Sip, udah nih kayaknya itu aja sih. Oke, tapi masih banyak uangnya. Kita rekrut lagi itu yang ini, ada 2 slot lagi ya, ada 2 slot polisi. Oh iya polisinya habis ya di sini ya. Kita pemadam kebakaran aja ya, pemadam kebakarannya ini nih lumayan, tech skillnya 80, tech skillnya. Terus sama yang ini nih, kayaknya lumayan nih. Pokoknya ini ya, ini drivingnya lumayan sih. Kita taruh sini aja. Mana ini tadi? Pemadam kebakaran, taruh sini, sini. Terus oh satu lagi tadi yang mana tadi? Yang ini ya. Sip.
Oke, equipmentnya dia aku kasih ini nih, fire extinguisher nih. Kasih 3 nih biar madaminya cepet kalau ada kebakaran. Oke, kayaknya gitu dulu ya. Pokoknya 342.000 soalnya. Nanti kita sambil nunggu lagi kalau ada staff baru sama equipment baru. Oke, kita langsung mulai. Oke, ini seperti biasa ya. Oh, ini oh iya, masih seperti biasa, polisinya makin banyak ini. Oh, udah ya, polisinya udah di posisi semua. Oke, kita langsung lanjut. Oke, ini apa ini? Ada yang terkena serangan jantung. Jadi kita langsung kirim ambulan ya. Serangan jantung tuh benar-benar harus cepat tindakannya. Kalau enggak nanti bisa meninggal ya. Jadi harus cepat nih tindakannya. Yuk. Ini apakah ambulannya yang jadi apa namanya yang banyak petugas? Ini ada yang 3 nih. Accident on bridge. Oh, ada yang kecelakaan di jembatan. Jembatannya apa tuh? Oh iya, ada mobil yang kecelakaan di jembatan. Jadi macet ya, karena jembatannya mungkin rusak, nggak bisa dilewatin. 911, what's your emergency? My car was stolen. Oh, katanya where did this happen? Mobilnya dicuri. Di mana? What's the address of where this happened, sir? It happened at. Oke, di situ. Plat nomornya? Okay, I'm gonna need your license plate. Can you give that to me, please? Okay. What color is your car? Blue. Biru. What type of car is it? It was a van. It's a van? We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Oke, katanya tadi mobilnya dicuri ya. Mobilnya dicuri waktu dia berhenti di lampu merah katanya gitu. Kalau mobilnya dicuri di apa namanya? Waktu di lampu merah, dia berhenti kan, lampu merah berhenti kan, langsung ada yang itu narik dia dari luar katanya. Langsung diambil mobilnya. Wah, ini apa ada apa lagi nih? Ada fire alarm. Ada yang apa detektor ya, smoke detektornya itu aktif. Jadi ini di asrama murid nih, asrama murid sekolah nih. Mungkin ada yang apa bakar-bakar ya di dalam kos nih. Ini apalagi nih? Oh, ini ada yang nyuri ATM. Ada dua itu, ada dua. Ini cukup ya. Ini ada personnya ada tiga, tiga apa dua ya tadi ya? Dua ya. Kayaknya cukup. ATM, ada yang nyuri ATM. Oke, masih nunggu ya. Ini ada apa lagi? Ini ada gelandangan kayaknya. Ada gelandangan. Oh, yang melakukan kejahatan. Ada gelandangan yang melakukan kejahatan. Oh, ini ada. Ini butuh bantuan. Kasih ini. Ambulannya satunya mana ya? Satunya di mana ini? Oh, ini di sini semua ternyata. Oke. Apalagi tuh ya. 911, what's your emergency? Yeah, hello. I don't really know how to say it, but yes. Yeah. I think my husband's a cook. Yeah, kenapa? I thought women like men who can cook well. I mean, I think he makes drugs. All right. Why do you think so? Well, I found weird containers filled with some stuff in our cellar. And they stink pretty bad. I have no idea what it is. My husband's a chemist, but why would he need that? Can you check what's inside the vessels, ma'am? The kind of smells you're getting off of the containers? Yeah. Apakah oh, ini aku salah tindakan apa enggak sih? Aku enggak begitu maksud nih misalnya. Hold on there, ma'am. I'll send an officer and an ambulance to you. Katanya tuh ada yang aneh sama suaminya gitu kan. Dia tuh tiba-tiba masak sendiri, nggak tahu kenapa.
Jadi ini masih, aku nggak maksud nih, maksudnya maksudnya kenapa gitu. Katanya dia dipengaruhi obat-obatan, katanya gitu. Jadi masih dipastiin itu benar-benar terpengaruh obat atau enggak gitu kan. Ini udah ditangani, oke. Okay. Ini sudah. Ini apa nih? Ada pencurian mobil. Ada mobil yang dicuri ya dari parkiran. Oh ini dicegat pakai polisiannya aja nih. Oke. Okay. Ya, ini udah ditangani. Oke. Okay. Ini sudah. Oke. Okay. Yang ini apa tadi? Oh ini yang tadi yang mobil yang nyuri mobil tadi ya. Ini apa? Ada yang nyuri ATM lagi. Oh ini pada berani-berani ya. Pada nyuri ATM. Padahal kan di ATM kan ada itu kamera CCTV-nya. Ini apa nih? Ada yang pingsan. Enggak tahu nih asal apa pingsannya kenapa. Oh, ini ada yang telepon. Di mana nih? Apakah ini? Ada yang oh ini di sini ada yang pingsan juga. Oh, di situ. Dia bernafas. Dia bernafas. Apakah ada yang luka? Apa dia minum obat? Kayaknya apa namanya itu mabuk nih kayaknya. Jadi kan apakah dia mabuk gitu kan? Kayaknya iya sih. Wah ini ada yang itu motor nih langsung sini. Ada yang nyuri mobil lagi nih. Oke, sejauh ini masih terkendali ya, nggak sekacau video sebelumnya. Yang video sebelumnya kan sampai ambulan aku buat jagain orang pencuri yang stalker ya kemarin itu, stalker cewek kan. Terus ini ada apa lagi? Ada kucing di pohon. Ya ini turun sendiri aja ya. Kucing kan bisa manjat, bisa turun sendiri. Oke, ini langsung dikejar ya yang tadi mencuri kendaraan tadi ya. Biasanya butuh transport nih biasanya. Biasanya butuh transport juga. Oke, ini apa lagi? Ada yang terkena serangan jantung lagi. Oke, ini masih ditangani ya. Oke, drummen. Oh, ini kayaknya butuh transport. Oh, ini butuh bantuan. Nanti kesini ya, butuh bantuan soalnya. Oh, ini butuh ambulan ternyata. Butuh ambulan, oke. Okay. Terus ini pemadam kebakarannya adanya yang ini, itu yang lain jauh-jauh semua. Ini ada apa lagi? Kenapa dia? Apa yang terjadi? Sir, what's happening there? Anaknya ya, anaknya kenapa? What's the address you're calling from? Di mana? Di situ. Apa yang terjadi? Nah, katanya mati. Kenapa? Cek nadinya coba. Have you checked your pulse? Udah nggak ada denyut nadinya katanya. Aduh. Katanya jantungnya juga berhenti. Apa yang terjadi soalnya? Katanya ada yang ngasih obat.
I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. Ya, jangan sentuh apa-apa ya. Biar nanti ketahuan siapa yang ngasih kan. Wah, kasihan banget itu. Ada yang ngasih obat ke anaknya, akhirnya anaknya meninggal. Hati-hati teman-teman, dan kalau dikasih sama orang nggak dikenal, jangan diterima langsung ya, harus dicek dulu. Oke, ini masih berjalan. Ini apa lagi? Wah, ini butuh semua nih. Ini ambulan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ada kecelakaan lagi di jembatan. Terus di sini. Oke. Di situ ini ada apa lagi? Ada mobil yang menghalangi jalan ya. Jadi harus butuh pemindahan. Oke. Jadi ini masih aman aja. Nah, ini ada apa namanya, sampah yang terbakar ya. Wah, ini katanya apinya besar nih. Waduh, kurang pemadam kebakaran satu lagi nih. Ini apa lagi nih? Ada yang speeding. Waduh, ini nggak bisa nih. Harusnya ini nih. Nggak, ini bisa nih. Oke. Di mana tadi? Yang oh ini ya. Ini apa tadi? Wah, ini, wah, ada yang itu, ada yang terluka. Oke, ini ke sini. Ini apa lagi nih? Waduh, ini makin kacau nih. Ada yang mabuk di umum ya, tempat umum. Ini ke sini, ini ke sini aja nih. Ini biar dicegat nih aja dari depan. Oke, ini udah langsung ke sini. Ini ke sini juga. Terus ini nunggu itu ya. Nunggu sampai rumah sakit ini langsung sini aja nih. Ini agak ke sini ya. Agak tengah ambulannya kalau terlalu jauh. Ini memadam sini satu, eh sini aja nih. Yang di atas satu, yang di tengah satu. Wah, ini mulai banyak kejadian beruntun nih. Oke, yang di sini udah ditangani. Oh, ada officer yang itu nih terluka nih. Wah, ini kacau banget ini. Apa ya tadi ya? Oh, ada gang war ternyata. Oh, butuh polisi banyak ini harusnya. Sini. Oke, ini perjalanan semua. Yang ini udah ditangani juga. Kayaknya ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ini. Ini tinggal dua apa nih kejadian lagi nih. Ini kayaknya udah ditangani semua, tinggal diangkut pakai ambulan aja nih. Kayaknya butuh satu lagi deh. Mungkin butuh ambulan yang itu ya, yang cepet ya kayaknya nih. Nanti di video berikutnya kayaknya. Oke, ini masih bisa ditangani kan. Ini udah tinggal ambulan aja kan ya, sip. Oke, ini udah sampai ambulannya. Ini tinggal polisinya satu lagi. Ini masih ada satu surat lagi nih. Ya, sip. Ya, bener kan ini yang terakhir. Oke, ini ada yang merah apa nih? Ah, ini yang itu ya, yang apa namanya, yang tadi ya. Nah, harusnya salah tadi, harusnya yang istrinya nggak usah aku suruh ngecek tadi, langsung aku tanya alamatnya aja tadi. Salah ini di sini. Tapi ya cuman main 2 aja. Oh, ini di sini apa nih? Oh, yang heart attack ya? Wah, yang heart attack nggak keburu nih. Harus cepet maksudnya kalau ke heart attack itu. Wah, ini juga kelamaan kayaknya. Yang gang war terakhir ini. Nah, ini karena nanti ya ada yang apa namanya, polisi yang kena tembak kayaknya. Ah, ini kali ini banyak yang korban ini. Banyak yang korban juga nih. Kalau ini yang dari personilnya kita sendiri nih yang
apa yang staffnya kita sendiri yang banyak korban. Waduh, makin banyak ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5 masih terluka ya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman di video kali ini. Mungkin kalau ini banyak sekali drama ya. Tapi kalau drama di game enggak ada masalah ya. Maka malah makin seru kalau yang di game. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, yang udah mungkin komen-komen juga nih. Terima kasih. Jangan lupa like-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.